BPS Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Jumat 19 Januari 2024. Rombongan diterima oleh Koordinator Ketua Tim Statistik Distribusi Arjuni Wondo beserta jajaran. Dalam kunjungan kerja tersebut, Inspektorat Jawa Tengah ingin mengetahui segala hal tentang Indeks Harga Konsumen, IHK atau inflasi di Jawa Tengah. Memang kami dalam rangka audit kinerja pengendalian inflasi daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, kami melakukan koordinasi ya, dan melakukan namanya pembelajaran bagaimana tingkat inflasi daerah diperoleh, ya, perhitungannya dari mana, cara perolehnya dari mana, dari kabupaten mana saja, dan itu kami peroleh semuanya. Memang BPS kami sudah cukup puas lah terhadap penjelasan atau informasi dari teman-teman di BPS. Untuk itu kita sama ke depan bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih.